Halo Bro Bri, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul War Horse. Film ini berkisah tentang kuda perang yang bolak-balik dikuasai Inggris dan Jerman selama Perang Dunia ke-1. Oke, sebelum kita kalur ceritanya Bro Bri, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bri. Thank you Bro Bri, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja kalau ceritanya Bro Bri. Let's go! Pada tahun 1914, seorang remaja bernama Albert Narracott dari Devon, Inggris, melihat kelahiran bayi kuda jenis Thoroughbred dan kemudian melihat dengan kagum pertumbuhan kuda muda tersebut. Suatu hari sang pemilik melelang kuda muda itu dan kebetulan ayahnya Albert Tate lagi ada di situ. Niat awalnya hanya ingin membeli kuda pekerja buat di perkebunan. Tapi karena ingin mengalahkan tuan tanahnya Lyons, dia malah menghabiskan banyak uang buat memenangkan lelang. Apalagi kenyataan bahwa kuda itu masih liar. Dan setelah lelang, Lyons mengingatkan agar Tate nggak telat bayar uang sewa lahan gara-gara habis beli kuda itu. Lalu begitu pulang, dia disambut oleh istrinya Rose dengan marah-marah dan berniat mengembalikan kudanya. Tapi Albert menghalangi dan berjanji akan melatih kuda itu karena bagaimanapun dia udah lama menyukai kuda itu. Dan gak pakai lama, Albert langsung melatih kudanya yang dia namai Joy. Sahabat baiknya Albert, Andrew Aston, lagi ngeliatin Albert lagi ngajarin Joy. Seperti mendatangi Albert saat dia meniru suara burung hantu. Understand. Come on. Kemudian pada hari pembayaran sewa, uang Ted masih kurang dan berjanji akan melunasinya pada saat dia panen. Tapi Lyons nggak begitu aja menyetujui, dia malah meminta syarat akan mengambil Joy dan memenjarakan Ted kalau setelah panen dia tetap gagal melunasi utangnya. Dan lagi emosi-emosinya, Ted memaksa Joy buat langsung membajak ladang, padahal Joy belum begitu jinak. Lalu saat dia berniat membunuh Joy karena menurutnya nggak guna, Albert sekuat tenaga menghalangi dan berjanji akan membuat Joy bekerja. Besoknya Albert mulai mengajari Joy membajak tanah berbatu. Lyons dan anaknya David menyaksikan sambil mengejek tekad Ted dan Albert. Selain itu, para warga juga berbondong-bondong melihat sesuatu yang menurut mereka mustahil dilakukan Joy. Benar aja, belum juga membelasi bidang tanah pun, Joy sudah mau ambruk. Kemudian saat hujan mulai turun dan warga hendak pergi, Albert menyadari kalau tanahnya mulai lembek dan memanfaatkannya buat membajak ladangnya. Go, boy! Go! Walk on, go! Walk on! Walk on! Akhirnya Joy berhasil dan menarik perhatian warga yang sebelumnya udah mau pulang, termasuk Lyons yang terlihat agak kesel. Selesai membajak, Albert yang heran kenapa ayahnya suka mabok-mabokan diberitahu oleh ibunya bahwa Ted membawa luka perang yang menyebabkan trauma secara fisik dan mental. Lalu Rose menunjukkan Albert medali ayahnya dari Perang Boer kedua yang didapatkan atas keberaniannya. Dia juga memberikan Albert pataka ayahnya, memberitahu Albert bahwa ayahnya merasa malu atas apa yang dia lakukan selama perang dan dia telah membuang bendera dan medali itu juga. Meskipun Rose berhasil menyelamatkan dan menyembunyikannya. Singkat cerita, tanaman di ladang sudah tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan Joy yang sudah bisa ditunggangi buat pamer di samping mobil David yang lagi gandeng cewek. Biarpun ujung-ujungnya jatuh karena Joy nggak bisa melompati tembok. Oh,
Well, you're clearly not going to be a jumper. Malamnya kita diperlihatkan hujan turun sangat deras, menghancurkan tanaman lobak yang sudah nggak bisa dipanen lagi, sehingga Ted terpaksa menjual Joy ke tentara untuk membayar uang sewanya. Kebetulan saat itu Inggris baru mengumumkan perang kepada Jerman dan Kapten James Nichols setuju buat membelinya. Gak lama Albert menyusul buat menghalangi ayahnya, tapi dia sudah terlambat. Kapten James melihat keterikatan Albert itu dan berjanji untuk merawat Joy. Albert juga mencoba buat mendaftar ke Angkatan Darat Inggris, namun dia masih terlalu muda. Dan sebelum rombongan militer pergi dari kota, Albert mengikatkan pataka ayahnya ke Joy. Tanpa Albert, kita diperlihatkan Joy kembali menjadi liar dan sulit dijinakan. Dia juga ditempatkan bersama seekor kuda hitam bernama Top Thorn milik atasan James, Mayor Jimmy Stewart. Kedua kuda itu dilatih secara militer dan Joy mampu mengungguli Top Thorn selama balap lari. Dan setelah pelatihan, pasukan berkuda mereka dikirim ke Perancis. Di bawah komando Jamie, mereka dikerahkan ke Flandria buat melakukan serangan kejutan. Kita diperlihatkan setelah melintasi ladang alang-alang, mereka sampai di kamp tentara Jerman dan pecahlah pertempuran di sana. Pasukan berkuda Inggris mendapat perlawanan sengit dari regu penembak Jerman yang pada akhirnya merenggut nyawa sebagian besar pasukan, termasuk James. Dan sisa pasukan yang selamat menjadi tawanan Jerman bersama kuda mereka. Kemudian seorang tentara muda Jerman bernama Gunther dan adiknya yang baru berusia 14 tahun bernama Michael ditugaskan untuk merawat Joy dan Top Thorn yang digunakan sebagai penarik gerobak ambulans. Dan ketika pasukan mereka akan bergerak menyerang, Gunther malah ditugasin buat jagain kuda, sedangkan Michael ikut ke garis depan. Karena khawatir akan keselamatan adiknya, Gunther nekat membawa kabur Michael bersama Joy dan Top Thorn. Mereka pun bersembunyi di sebuah perkebunan, tapi segera ditemukan oleh tentara Jerman dan mereka berdua dieksekusi mati di situ, tanpa memperhatikan Joy dan Top Thorn. Kemudian, kedua kuda itu diketemukan oleh seorang gadis Prancis yatim piatu bernama Emily yang tinggal di perkebunan bersama kakeknya. Terlihat dia begitu menyayangi kuda-kuda itu dan merawat mereka dengan baik. Lalu ketika dia lagi ngajarin Joy melompat, tentara Jerman datang dan menyita persediaan dari kebun mereka termasuk selai yang dibuat oleh kakek Emily. Donald, this is my lamb. Why are you here? Food. I make jam. We have no animals. But there's fresh hay in your barn. Tapi Emily berhasil menyembunyikan kuda-kuda itu di kamarnya. Emily ini menderita penyakit yang membuat tulangnya rapuh, bro bre. Dan gak boleh naik kuda karena dia bisa meninggal langsung saat jatuh dari kuda. Tapi walaupun begitu, kakek Emily memberikan sebuah pelana sebagai hadiah dan mengizinkannya menunggangi Joy di hari ulang tahunnya. Dan sebelum pergi, Emily menitipkan patah ke Joy ke kakeknya, lalu dia mengendarai Joy ke atas bukit yang kemudian disusul oleh Tom Thorn. Tapi sialnya di sana malah ketemu sama tentara Jerman yang kemudian mengambil kuda-kuda itu, menghancurkan hati Emily. Kembali ke kamp Jerman, kedua kuda itu dikumpulkan dengan kuda-kuda lainnya dalam penjagaan Friedrich dan dimanfaatkan buat menarik senjata meriam besar ke atas bukit berlumpur. Awalnya Tom Thorn ditugaskan buat menggantikan seekor kuda yang roboh, tapi karena kakinya lagi sakit, seketika Joy mengajukan diri buat menggantikannya. Lalu Joy memimpin para kuda hingga berhasil sampai di atas bukit.
Kemudian meriam-meriam itu ditembakkan ke arah pertahanan tentara Inggris. Singkat cerita, pada tahun 1918, Albert akhirnya mendaftar dan bertempur bersama Andrew dalam pertempuran kedua Somme di bawah komando David. Sebelum penyerangan, Andrew ditugaskan untuk tetap di parit buat membunuh siapa aja yang mundur dari pertempuran. Dan setelah peluit aba-aba dibunyikan, pasukan Inggris mulai memasuki tanah tak bertuan dengan iringan tembakan tentara Jerman. Kita diperlihatkan di situ Albert menolong David yang terluka dan meninggalkannya di sebuah lubang. Dan beberapa tentara pengecut Inggris juga ada yang mundur ke parit, tapi Andrew nggak sanggup mengeksekusi mereka. Kemudian dia malah pergi dari sana buat menyusul Albert yang lagi berusaha menghancurkan regu senapan mesin Jerman. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil memasuki parit pertahanan Jerman yang telah sepi dan bertemu di sana. Namun, gak lama kemudian, sebuah ledakan gas beracun memenuhi parit itu. Sebenarnya, parit itu sudah mulai ditinggal mundur tentara Jerman yang mulai kalah dalam perang. Di antaranya ada Joden Topthorne, di mana Topthorne sudah menderita luka cukup parah setelah bertahun-tahun dipaksa bekerja ekstra dan akhirnya meninggal di hadapan Joden Friedrich. Dan gak lama kemudian Friedrich diseret oleh tentara Jerman lainnya meninggalkan Joy untuk berhadapan dengan tank. Kita diperlihatkan kuda itu mampu lolos dan masuk ke tanah tak bertuan di mana dia terjerat oleh penghalang kawat berduri. Dari parit masing-masing, tentara Inggris dan Jerman melihat Joy di kabut pagi dan mereka saling membuat suara untuk menuntun Joy keluar dari sana. Dan setelah menyadari kalau kuda itu terjebak, seorang tentara Inggris bernama Colin melambaikan bendera putih dan mencoba untuk membebaskan Joy. Kemudian Peter, seorang tentara Jerman, datang membawa pemotong kawat dan bersama-sama mereka membebaskan Joy. Kedua orang itu berbicara ramah di tengah perang yang merajalela sambil menyanjung Joy sebagai kuda perang yang sangat kuat dan sama-sama mereka ingin memilikinya. Akhirnya mereka mengundi menggunakan koin Jerman untuk memutuskan siapa yang harus mengambil kuda itu. Colin yang memilih kepala menang dan diiringi komentar Peter saat melihat gambar kepala di sisi koin muncul, itu Kaisar dan dia terlihat gak senang sama gue. Sebelum berpisah, Peter memberikan alat pemotong kawat buatan Jerman sebagai kenang-kenangan dan tanda pertemanan mereka. Lalu Colin membimbing Joy kembali ke parit Inggris. Sementara itu di tempat Albert, dia mengalami buta sementara setelah terkena ledakan gas yang merenggut nyawa Andrew dan sebagian besar pasukan. Waktu dia lagi dirawat, dia juga gak nyadarin kalau Colin juga membawa Joy ke situ buat diobatin. Dan seorang perawat memberitahu dia tentang kuda ajaib yang selamat dari tanah tak bertuan. Karena enggan mengobati Joy, dokter militer meminta Sersan Frey untuk menembak Joy. Tapi saat Sersan mau nembak, Joy mendengar siulan burung hantu yang dia pelajari sebelumnya. Joy pun seketika merespon siulan itu yang ternyata dibuat oleh Albert, yang matanya masih diperban. Kemudian Joy bergegas menemui temannya yang sudah lama gak bertemu. Albert menjelaskan bahwa Joy adalah kudanya yang dia besarkan sendiri. Dia juga menyebutkan ciri-ciri Joy yang memiliki garis putih di keempat kakinya, buat mengkonfirmasikan klaimnya. Dengan Joy yang masih berlumpur, dokter pada awalnya membantah pernyataan Albert. Tapi dia langsung tercengang saat tentara membersihkan Joy dan melihat keempat garis putih di kakinya Joy, serta tanda di dahinya.
dan akhirnya si dokter percaya dan bersedia mengobati Joy layaknya prajurit. Singkat cerita, Perang Dunia I berakhir dan perintah dibuat agar Joy dilelang karena bukan milik perwira. Albert juga diberi uang sebesar 29 pound yang dikumpulkan dari rekan-rekan seperjuangannya untuk membeli kuda itu. Bahkan David juga ikut mendukungnya. Tapi saat pelelangan, penawaran dari tukang daging melebihi jumlah uangnya Albert. Kemudian malah ada tawaran 100 pound yang ternyata dari kakeknya Emily. Dia ini sangat menginginkan Joy sampai-sampai rela menjuang ladangnya kalau ada yang menawar lebih tinggi. Akhirnya gak ada tawaran lain dan sang kakek mengambil alih kepemilikan Joy. Kemudian ketika dia berencana kembali ke perkebunan, Albert memohon buat menjual Joy kepadanya dan sisa uangnya akan dikembalikan setelah kembali ke Inggris. Tapi kakek Emily menolaknya sambil memberitahu Albert bahwa Emily telah meninggal. Dan setelah mendengar tentang kuda ajaib itu, dia melakukan perjalanan selama 3 hari untuk mendapatkan Joy kembali demi cucu tercintanya. Setelah itu kakek Emily dibuat terkejut karena Joy memilih untuk kembali ke Albert. Dan dia menyerahkan pataka Ted kepada Albert. Pengakuan cepat Albert atas bendera panji militer itu meyakinkan sang kakek bahwa Joy memang adalah kudanya. Pada akhirnya dia mengembalikan Joy ke Albert secara cuma-cuma dan memberitahu bahwa itu yang diinginkan Emily. Lalu Albert pulang ke rumah dengan Joy dan disambut dengan tangis bahagia ibunya. Kemudian dia menemui ayahnya dan mengembalikan pataka miliknya dan dilanjutkan uluran tangan Ted kepada Albert. Akhirnya keluarga itu berhasil berkumpul kembali di bawah langit senja setelah melewati perang yang sangat panjang. Tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini, bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora?